Okey guys, hari ni saya nak unboxing kad MSC Tasengo yang baru saya beli daripada Lazada. Okey guys, di akhir video ni saya akan ajar sekali cara nak beli kad ni. Okey guys, jom kita unboxing dulu. Okey guys, ni adalah kad dia. Okey, ni kad ni adalah limited edition daripada Tasengo e-wallet Lazada official shop . Okey, buat masa ni dia ada kurau 3 jenis . Yang satu jenis adalah ni. Yang ni RM10 kalau campur shipping adalah dalam RM14.90 . Tapi ni selalu tak ada stok . Lepas tu ada satu lagi yang masa Christmas yang RM30. Yang tu saya tak dapat beli . Itu memang limited habis. Okey guys, ni adalah kad MSC yang ketiga dikeluarkan . Okey, ni ada limited edition juga, machine green possible . Okey, ni kad ni banyak stok kat Lazada . Saya hari-hari tengok memang ada stok . Okey, depan ni macam ni. Belakang dia macam ni. Okey, special kad ni dia ada datang dengan holder . Holder ni adalah free . Holder yang putih ni. Okey guys, jom kita pergi ke Lazada. Saya tunjukkan macam mana nak beli kad ni . Okey guys, jom. Okey guys, kat Lazada sini kita pergi ke atas sini, kita search Tasengo e-wallet yang Rasmo Fishit Store ni . Kita tekan. Okey, lepas tu kita kat sini kita widget store. Okey, kat Tasengo e-wallet main store sini kita pilih yang ni . Yang machine green possible ni . Kita tekan. Okey, lepas tu kita add to the chart. Okey, lepas tu kita pergi trolley kita. Okey, lepas tu kita check out . Okey, sekarang harga dia adalah RM29.90 . Termasuk shipping. Okey, untuk kaedah pembayaran kita haruslah memilih Tasengo e-wallet saja . Untuk bayar ni . Jadi pastikan baki Tasengo e-wallet kita adalah cukup guys. Lepas tu kita tekan place order je.